Sosialisasi undang-undang tentang cukai atau gempur rokok ilegal melibatkan berbagai tokoh masyarakat, pemuda, para pelaku usaha, serta instansi terkait. Lokasinya dipilih wilayah dengan kerawanan tinggi di antaranya Gresik, Bangkalan, Sampang, Probolinggo, dan Mojokerto, serta Trenggalek. Sosialisasi di berbagai kota ini bertujuan menekan peredaran rokok ilegal di Jawa Timur. Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Timur Hadi Wawan Guntoro mengatakan, selama tahun 2023 pihaknya masih menemukan peredaran rokok tanpa pita cukai atau rokok ilegal, sehingga sosialisasi masih dibutuhkan. Apalagi pada tahun 2023 dan 2024, tarif cukai rokok mengalami kenaikan 10% per tahun. Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 191 tahun 2022 dan PMK nomor 192 tahun 2022 menegaskan bahwa tarif cukai hasil tembakau ditetapkan naik rata-rata sebesar 10% pada 2023 dan 2024. Sedangkan untuk rokok elektronik kenaikannya lebih tinggi, yakni rata-rata 15% dan kenaikan tarif cukai hasil pengolahan tembakau lainnya rata-rata sebesar 6%. Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jatim 2 Agus Sudarmadi meminta masyarakat tidak beralih ke rokok ilegal yang harganya cenderung lebih murah. Selain diproduksi tidak sesuai standar industri, produsen rokok ilegal juga tidak membayar cukai kepada pemerintah sehingga merugikan penerimaan negara. Bahwa industri hasil tembakau itu adalah merupakan salah satu pilar atau soko guru ekonomi di Jawa Timur. Dari penerimaan bidang cukai dan perpajakan itu hampir mencapai 180 triliun per tahun. Jadi dampaknya sangat luar biasa, di mana dengan uang 180 triliun itu bisa digunakan kembali oleh masyarakat untuk pembangunan, kesehatan, lalu pendidikan dan lain sebagainya. Sehingga ini memang merupakan suatu langkah mencegah peredaran rokok ilegal itu diperlukan. Karena dengan mengkonsumsi rokok-rokok yang legal berarti kita telah membantu dan menyumbang kepada negara untuk kesejahteraan bersama. Dengan merokok legal itu berarti kita telah secara tidak langsung beramal atau menyumbang bagi kepentingan bangsa dan negara. Nah kalau merokok atau mengkonsumsi rokok yang tidak legal itu berarti kita tidak membayar pajak dan tidak membantu sesama. Dan ini tentunya akan berbahaya kalau dibiarkan, karena tadi penerimaan negara itu mencapai hampir 180 triliun yang kalau kita gunakan itu sangat bermanfaat sekali bagi pembangunan, bagi masyarakat dan di sekitar Jawa Timur khususnya. Untuk menekan peredaran rokok ilegal, Satpol PP Jatim dan Bea Cukai juga melakukan operasi pemberantasan dengan melakukan razia dan menindak secara hukum pelaku pelanggaran. Ahmad Mashudi, CTV.